Thank you.
Cukup sekian acara seni tari kuda kepang kridho budoyo pada siang hari ini, dan nanti setelah sholat maghrib acara seni tari kuda kepang akan dilanjutkan sampai malam. Demikianlah acara demi acara, dan juga kami kru seni tari kuda kepang kridho budoyo, apabila para penari yang melaksanakan tugas banyak kekeliruan ataupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.